أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang saya hormati, wasiat bertakwa pada saat ini, mari kita ambil surat Al-Imran, surat 3 ayat 112. Duribat alaihimu zillatu aina masutifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Waba'u bighadabim minallah wa duribat alaihimul maskanah. Dalika bi'annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bi ghairi haqq dalika bima asaw wa kanu yahtadun. Kamus duribat alaihimudzillatu doroba alaihimudzillata sama dengan azallahum. Azalla yuzillu izlalan, membikin hina. Azillatu masdar dari zalla yuzillu zillatan, kehinaan. Jadi duribat alaihimu zillatu, kehinaan ditimpakan atas mereka. Ainama sukipu, kalimat pasif, dimanapun mereka ditemukan, sama dengan dimanapun mereka didapatkan atau dimanapun mereka berada. Illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabim minallah wa duribat alaihimul maskanah. Jadi duribat ini ada dua, ada duribat alaihimudzillatu, ada duribat alaihimul maskana. Jadi untuk mudahnya kita satukan saja, maskana dari sakuna yaskunu sukunatan atau masdar mimnya maskanatan. Kata pelakunya miskinun, jadi maskanah kemiskinan. Jadi berarti kehinaan dan kemiskinan ditimpakan atas mereka kalau disatukan. Aina masukipu, dimanapun mereka berada. Waba'u bighadabi minallah, serta mereka kembali dengan membawa murka Allah, murka dari Allah. Kembali tentunya kepada satu kepastian, kepada satu masir. Kepastian terakhir. Nah, kembalinya dengan membawa murka dari Allah. Ada yang tidak begitu, yaitu yang kalimat perkecualian yang nyelip illa bihablim minallah wa hablim minannas. Jadi sekali lagi, duribat alimudillah wal maskana disatukan. Kemudian waba'u bighadabim minallah, yang tidak demikian illa, kecuali bihablim minallah wa hablim minannas.
Untuk pengkamusan hablun, al-hablu sama dengan al-wisol dalam kaitan ini. Al-wisol sama dengan perhubungan atau al-ahdu, perjanjian. Jadi yang tidak terkena kemiskinan dan kehinaan, yang memakai bihablim minallah wa hablim minannas, yang memakai wisol, al-wisol, perhubungan atau hubungan kepada Allah, kemudian hubungan sesama manusia. Tapi di sini jangan jadi dua pengertian yang terpisah. Seharusnya jadi satu. Al-wisol atau hubungan ke Allah dalam kaitan dengan Ar-Rahman Allamal Quran. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Quran. Maka wisolnya adalah menanggapi ajaran ilmunya. Melakukan kegiatan sami'na, menanggapi, mempelajari, melakukan perintah waratilil Qur'ana tartila, ta'annako pitilawatihi, kamusnya, rattala, sama dengan melakukan penelitian Al-Quran seteliti-telitinya. Dari penelitian Al-Quran yang seteliti-telitinya, pahalanya, inna sanulki alaika kaulan sahila, sesungguhnya kami akan melontarkan kepada Anda yang melakukan penelitian Al-Quran kaulan sakila, omongan ilmiah yang berbobot hebat. Bobotnya apa? Penyelamatan manusia. Bobotnya apa? Bisa memakmurkan kemanusiaan, mengamankan kemanusiaan, mencerdaskan kemanusiaan. Di sana bobotnya. Kemudian setelah ada wisol hablum minallah, pakailah itu dalam hablum minannas. Apa yang ditanggapi dari ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya, gunakan dalam berhubungan sesama manusia. Jadi yang berhubungan dengan Allah dalam kaitan Allah mengajarkan ilmu sehingga dia berhubungan, dia mempelajari ilmu Allah. Dia mempelajari hudal lil muttaqin, dia mempelajari hudal lin nasi. Setelah dia paham dengan hudal lin nasi, yaitu kalamullah, yaitu kalamul khaliq, ucapan pencipta, tidak akan salah. Menggambarkan matahari tidak akan salah, sebab gambaran dari pencipta. Jadi kalau alam taru anallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardhi was samsu wal qamar wan nujum, cerita matahari, cerita bulan, cerita bintang-bintang tidak akan salah, sebab cerita ini dari penciptanya. Kalau cerita matahari bukan dari pencipta, ya satu segi bisa benar, tapi tidak akan lengkap.
sampai dengan penyelesaian hidup manusia. Ada orang yang bercerita matahari terbit di timur, terbenam di barat, beredar pada sumbunya dan sebagainya, ada yang bisa menghitung. Tetapi tidak nyambung dengan urusan ataina to'iin. Bahwa matahari bagian dari alam semesta, patuh menurut kebijakan pencipta. Dari melihat alam semesta yang patuh ini, yang kolib ilaikal basor, pandangan berbalik kepada Anda yang melihatnya. Kalau begitu, saya pun harus patuh. Kalau saya tidak patuh, tidak akan lancar seperti alam semesta. Mata rofi khalqir rahman min tafawut, Anda tidak melihat dalam ciptaan Ar-Rahman ketidakserasian apapun. Sehingga kalau budaya manusia, kehidupan manusia, perilaku manusia menurut kehendak pencipta, maka akan rapih. Tidak ada bentrokan. Nah, ini tidak akan ada nanti pandangan semacam ini kalau tidak melakukan al-wisol. Hablum minallah al-wisol kepada Allah yang mengajarkan ilmu. Setelah sampai al-wisol di berbagai segi kehidupan, di berbagai ayat Quran, explore ke sana, explore ke sini, makin lama makin jelas, makin menentu, makin menganjurkan ke arah kepatuhan, makin takut laknat Allah kalau melanggar, besar ataupun kecil. Nah, disinilah al-wisol kepada manusia, hablum minan nas. Jadi sekali lagi, dua tapi satu. Jangan seolah-olah al-wisol kepada Allah saja bagus, begitu al-wisol kepada manusia tidak pakai itu. Bukan seperti itu. Al-wisol dengan Allah, ambil yang nur, ambil yang dipakai oleh Rasul, jadi menurut sunnah Rasul. Jadi kalau fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha, dia Allah mengilhamkan kepadanya takwa dan fujur, kepatuhan berbuat dan pelanggaran, maka jangan diambil yang pelanggaran, sebab itu sunnah sayatin. Jadi jangan ajaran Allah yang laknat menurut sunnah sayatin dipakai untuk wisol kepada sesama manusia. Harus yang nur. Itulah yang akan menyelamatkan, membebaskan dari dhillah wal maskanah. Dari kehinaan dan kemiskinan. Maka jadinya bihablim minallah wa hablim minan nas, menjadi manusia mulia seperti halnya para rasul, menjadi manusia makmur seperti halnya para rasul dan para pendukungnya. Itulah yang diminta pada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim. Siratal mustaqim itu berharakat patah. Siratal ladina,
sirotnya berharakat patah. Ini badal dari sirotul mustaqim. Tinggal mengartikannya, yaitu tatanan hidup, yaitu jalan hidup alladzina an'amta 'alaihim, mereka yang telah ada beri kemantapan ilmiah. Itu yang diminta. Sebab itu yang bihablim minallah wa hablim minannas, yang membebaskan dari kemiskinan dan kehinaan. Sudah berkali-kali kita ulang bahwa nanti dieksplor ke An-Nisa 69, mayyuti illaha wa rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqo. Jadi siratul ladzina an'amta alaihim kalau dikaitkan dengan An-Nisa 69 menjadi siratul anbiya, siratul nabiyyin siratul ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin siratul nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Begitu pengertiannya. Setelah dieksplor, bukan kita bikin ini. Kok merubah-rubah ayat Quran? Ayat Quran enggak dirubah. Tapi begitu membaca siratul ladzina an'amta 'alaihim alladzina an'amta 'alaihim itu, yaitu nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin, kata ayat Quran juga. Atau dengan surat Maryam 58, ulaika ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati adama wa mimman hamalna ma'nuh wa min dzurriyyati ibrahim wa isra'il wa mimman hadaina wajtabaina. Jadi siratul mustaqim sama dengan siratul nabiyyin, siratul anbiya min dzurriyyati adam wa mimman hamalna ma'nuh, dan seterusnya seperti pada ayat tadi. Itu tergambar ketika membaca siratul ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihahnya jangan dirubah, sudah aja seperti itu kalau Al-Fatihah, tapi pengertiannya sama dengan meminta naik bahtera Nabi Adam pertama, bahtera Nabi Adam kedua, bahtera Idris, bahtera Nuh, bahtera terus para rasul sampai dengan bahtera Muhammad kurun pertama. Itu yang diminta. Sebab itulah yang menggunakan bihablim minallah wa hablim minannas, sehingga mereka terbebas dari kehinaan dan kemiskinan. Kembali kita berbicara dengan sunnah Ibrahim berikut dengan keluarganya. Faqad ataina ala Ibrahim mal kitaba wal hikmata wa atainahu mulkan adiman. Kami telah datangkan kepada keluarga Ibrahim kitab, kemudian kebijaksanaan, kemudian kekuasaan yang besar. Jadi harus tergambar di benak kita, begitulah besar kekuasaan keluarga Ibrahim, begitulah tergambar bagaimana kemakmurannya, kekayaannya, lepas dari kehinaan dan kemiskinan kalau dikaitkan dengan Ali Imran 112. Nah, jadi artinya di sini tergambarlah suatu masalah yang besar. Sebab begitulah kaulan sakila, omongan ilmiah yang berbobot hebat, benar-benar bisa membuat solusi kepada kemanusiaan yang sering sekali kemanusiaan ini menjadi guncang. Guncangnya dengan
penjajahan, guncangnya dengan peperangan, guncangnya dengan sifat tinggi diri, guncangnya dengan sifat tamak, ingin menjadi orang yang berkuasa sendiri, bagian saya harus terbanyak, orang lain biar enggak kebagian, bangsa saya harus termulia, yang lain biar hina, dan sebagainya. Ini jadi guncang kemanusiaan ini. Nah, para rasul tidak begitu. Bihabli minallah wa habli minannas, selesai urusan kehinaan, selesai urusan kemiskinan. Jadi makmur, jadi mulia. Nah, jadi disinilah maka kalau kita baca selanjutnya, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, itulah oleh karena mereka bersikap negatif terhadap pembuktian-pembuktian ajaran Allah. Wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haq, serta membunuh sunnah-sunnah rasul dengan yang tidak objektif ilmiah. Dalika bima asau, itulah oleh karena mereka melakukan pendurhakaan, wa kanu ya'tadun, yaitu mereka melanggar batas. Iktada ya'tadi iktidaan, artinya melanggar batas, wa kanu ya'tadun. Jadi pada wasiat bertakwa pada saat ini, mudah-mudahan kita menjadi orang yang terlepas dari duribat alaihimul dillatu wa duribat alaihimul maskana. Terlepas dari orang-orang yang telah ditimpa oleh kehinaan dan kemiskinan. Caranya, gunakan hablum minallah wa hablum minannas. Al-wisol, berhubungan dengan Allah dalam arti studi, kemudian ditingkatkan ke sholat, satu pembinaan iman atau pembinaan kepatuhan, kemudian implementasikan dalam hidup, berhubungan dengan manusia. Menurut itu, manusia yang mana? Ya seluruh manusia lah. Kalau berhadapan dengan mereka yang negatif, misalkan pada posisi di mana kehidupan masih innakam namun darin berlaku, maka wasbir alamayakulun. Kalau dengan sikap sabar berhadapan dengan orang, atau dia marah-marah dihadapi sabar, ya gak akan terjadi pertengkaran. Karena dihadapi dengan sabar. Kemudian wahjurhum hajran jamila, misalkan dengan yang negatif, tinggalkan mereka. Tapi di sini bagus, di sini indah. Yang meninggal, kita yang meninggalkannya pada cerdas, pada makmur. Yang ditinggalkannya karena mereka negatif, ya tidak cerdas dan tidak makmur, boleh dikatakan begitu. Nah, jadi inilah permasalahan yang perlu saya wasiatkan kepada diri saya dan hadirin sekalian pada saat ini dengan surat Ali Imran 112. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim ma taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfirata wa ajran 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaat yang saya hormati, kalau tadi ada al-hablu sama dengan al-wisal, yang satu lagi al-hablu sama dengan al-ahdu atau perjanjian. Di sini kita ambil surat Quraisy, ilafi Quraisy, dengan adanya ilaf Quraisy. Ilaf pun itu kamusnya juga ahdun, dengan adanya perjanjian Quraisy.
khilafihim perjanjian mereka rihlatas syita'i wassaif pada perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Perjanjian keamanan. Semua sepakat menghadapi urusan troublemaker, para pengganggu. Mereka berupaya pada hari latas sita wasaid, perjalanan musim dingin dan musim panas, itu untuk cari makan, keluar dari jazirah Arab, ke Yaman dan ke Syam. Allah ceritakan pada surat Quraisy berarti Allah mengapresiasi upaya mereka menyambung hidup. Upaya mereka membebaskan kemiskinan. Upaya mereka bisa menyambung hidup. Itu Allah apresiasi, makanya ada pada surat Quraisy. Cuman setelah itu, ada kalimat perintah untuk pihak ketiga. Pakai lamul amri, liyak budu nyambung dengan fa, jadi fal yak budu rabbahadal bait, maka hendaknya mereka, artinya supaya upaya kemakmuran mereka, upaya mereka cari makan ini tidak juga berujung kepada masalah pertengkaran kan. Orang cari makan itu dia cari makan, orang lain cari makan, berebutlah di lapangan, jadilah pertengkaran. Itu cari duit, ini cari duit, berebutlah di lapangan, jadi pertengkaran. Maka Allah melanjutkan dengan kalimat perintah, fal ya'budu, maka hendaknya mereka hidup mengabdi, rabbah adal bait, menurut kebijakan pemilik Baitullah ini. Nah, itulah yang menjadi hablum minallahnya nanti. Berhubungan dengan Allah. Allah menurunkan Quran, mengajarkan Quran, tanggapi oleh mereka semua seharusnya. Jadi setelah mereka berbuat bagus, Allah mengapresiasi, menyelesaikan urusan perut, disambung dengan kepatuhan menurut kebijakan pencipta, yaitu pemilik Baitullah ini. Alladzi at'amahum min ju', yang memberi makan mereka lepas dari kelaparan, wa amanahum min khauf. Amanah di sini bukan amanah berpandangan dan bersikap hidup ya, amanah di sini mengamankan. Kalau berpandangan dan bersikap hidup, amanah yu'minu imanan memakai bi. Amantu billahi yu'minuna bima unjila ilaika wa ma unjila min qablika. Tapi kalau di sini, amanahum, tidak amanah bihim. Amanahum mengamankan. Mereka minhau lepas dari rasa takut. Jadi setelah Allah mengapresiasi upaya Quraisy dalam memakmurkan dan menyuburkan dan memberi makan mereka, menyelesaikan masalah perut, nah Allah melanjutkan perintahnya, fal ya'budu rabbah hadzal bait, maka hendaknya mereka hidup mengabdi menurut kebijakan pemilik Baitullah. Jadi setelah orang berupaya cari makan, bagus, dia punya uang, kantongnya tebal, jangan terus cukup di sana. Cepat-cepat hidup mengabdi menurut ajaran pencipta. Nah, jadi itu semua disalurkan, semua kelebihan diatur sedemikian rupa untuk pembiayaan hasanah di dunia. Nah, disinilah maka artinya tersalur seluruhnya menurut ilmu Allah, hidup menurut ilmu Allah, sehingga tidak jadi nanti begitu umur habis gigit jari, ya kan? Ya kalau segala ada,
rumah saja kayak istana. Dia mengeluarkan biaya untuk mengurus rumahnya saja miliaran. Begitu masuk ke kuburan, gigit jari. Nah, supaya jangan begitu, maka Allah menyuruh para yang butuh rebah dan baik. Jadi, selesaikan supaya tidak gagal dengan kayak tadi, hablum minallah wa hablum minannas. Jadi, disinilah saya kira perlunya kita memperbaiki hidup kita. Saya perlu memperbaiki hidup saya. Kita semua perlu memperbaiki kehidupan. Kemudian keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, dan siapa saja dari manusia yang ingin selamat dalam hidup ini, pulang ke akhirat membawa bekal yang cukup untuk di akhirat nanti. Nanti akan ketemu lagi dengan hasanah fil akhirah. Di mana di dalam hasanah fil akhirah nanti tidak ada lagi istilah innaka minal mundzirin kepada mereka yang bersikap negatif. Sudah habis. Itu sudah tinggal melihat hasil. Di sana hanya ada jannah dan nar. Jannahnya dua macam, as-sabiqun as-sabiqun dan ashabul yamin. Kemudian yang satu lagi ashabul mas'amah. Jadi kalau dalam Al-Fatihah tiganya itu satu yang nur, yang dulumatnya dua. Dulumatnya maghdub alim dan dolin. Kalau dalam Al-Fatihah yang nurnya satu aladina enam kali. Tapi tetap saja pengertiannya seperti itu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa alaihi wasallim rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa aminu wa qafir anna sayyatina wa tawaffana wa abrar. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi yad'ukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uhu yastajib lakum. Wallahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.